Pulau Belitung tidak hanya dikenal sebagai pulau dengan pantai yang indah, sumber penghasil timah, atau kisah riang anak-anak Belitung yang kini menjadi sejarah indah. Belitung juga dikenal dengan kekayaan rempah. Di Belitung Timur misalnya, kekayaan rempahnya bahkan telah menguasai dunia sejak ratusan tahun lalu. Menurut catatan Pusat Arkeologi Nasional, setiap negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris maupun Belanda menciptakan jalur pelayaran sendiri untuk mencari rempah sampai Indonesia. Potensi industri rempah di Indonesia masih besar sampai saat ini. Rempah andalan Belitung Timur adalah sahang atau lada. Selain lada, Belitung Timur juga menghasilkan kayu sepang, kunyit, lengkuas, serai, bahkan cabai. Rempah juga sangat dekat dengan keseharian masyarakat Belitung Timur. Sebagian besar masakan di Belitung Timur menggunakan rempah hasil bumi warga. Di antaranya bahkan punya kisah dan latar belakang sejarah. Misalnya, bubur nunu. Kudapan manis ini merupakan khas Belitung Timur. Berbahan dasar tepung singkong, gula aren, dan rempah lain yang ditanam warga Belitung Timur, bubur nunu memiliki cerita di balik pembuatannya. Sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu, wanita-wanita desa Balok, Belitung Timur, memasak bubur nunu untuk menyambut suami mereka sepulang membakar ladang atau kebun. Itulah kenapa diberi nama bubur nunu, karena nunu dalam bahasa Indonesia artinya membakar. Masakan jenis lain yang juga mengandalkan rempah di Belitung Timur adalah boga laut atau seafood, seperti yang dimasak oleh ibu-ibu dari desa Dukong ini. Lagi masak apa hari ini, Bu? Oh, hari ini kami masak isi kepiting. Sama. Nama masak, mana masakannya daging. Apa? Nih? Oh, daging kepiting masak pria, Pak. Kepiting? Masak pria. Masak pria. Pria iya. Itu apa? Pare, Pak. Pare ini ya. Jadi iya. Kepiting masak pare. Pare. Nah, kalau bicara bumbu, ini bumbunya apa aja? Atau iya. Rempah yang dipakai apa aja? Oh, ini? Rempah yang dipakai ini, Pak. Nah, ini di sini ada ini Pak, jahe, lengkuas, kunyit, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, Pak. Kemiri ini semua dan, rempah-rempah ini ditanam di Belitung Timur? Iya, betul Pak. Dan hasil ini pun, bumi Belitung Timur iya, ya? Dan ini pun Pak dari rumah. Cabai ini ya? Iya Pak. Ini cabai Belitung Timur? Iya Pak, dari pedas, rumah. Pedas Bu? Pedas. Pedas silakan. Mana sama cabai yang di Jawa misalnya? Pedas cabai kita lah Pak Belitung. Ini kata ibu nih, cabai rawit Belitung Timur lebih pedas? Iya, betul Saya sekali. Coba boleh iya, Bu? Iya silahkan. Bismillah ya, kita coba ya. Minum, Pak. Pedas, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Ayo minum, Bu, ya? Iya, silahkan. Ini berapa, Ibu, cabai buat masa ini? Ini tadi 15, Pak. 15 cabai? Iya, Pak, 15. Udah, Bu, entah. Kita tunggu sampai matang aja, Bu, ya? Iya, Pak. Silahkan, lanjut, Bu. Rasa hasil masakannya tentu tidak perlu diragukan. Sepanjang liputan saya di pulau ini, kepiting masak priak inilah yang paling lezat. Untuk kembali mengingatkan Indonesia dan dunia akan potensi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur menggelar acara tahunan Jelajah Pesona Jalur Rempah. Berbagai rempah hasil bumi Belitung Timur dipamerkan termasuk hasil olahannya sebagai bumbu, obat, makanan, juga minuman kesehatan. Potensinya sangat bernilai tinggi sekali karena memang rempah ini sangat dibutuhkan juga, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Eropa. Ini merupakan bagian dukungan dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk Indonesia menuju warisan dunia rempah ke UNESCO. Gelaran Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur ini tidak hanya untuk memperkenalkan rempah, tapi juga menunjukkan manfaat dan perannya sebagai warisan budaya Indonesia, bahkan dunia. Yogi Tujuliarto, Softan Hendriagama, Belitung Timur.